suasana pasar terapung yang ada di Bangkok, Thailand. Ini sangat mengasihkan. Ini para turis. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di kota Thailand. Buah-buahan di sini sangat murah sekali. Ada banyak bermacam-macam buah, termasuk buah durian, pisang, lengkeng, ada mangga. Mangga yang kecil-kecil. Tempat ini sangat ramai dikunjungi. Di sini terdapat banyak ukiran-ukiran. Nah, yang menarik dari tempat ini, ketika kita ingin berbelanja, harus menggunakan perahu dayung. Di perahu dayung itu disewa. Satu perahu dayung itu kurang lebih 600 baht. Atau ketika dirupiahkan senilai 300 ribu. Nah, berbeda dengan perahu yang punya mesin. Perahu yang punya mesin ini bukan untuk berbelanja, tapi untuk mengangkut para penumpang yang akan berkunjung. Ramai sekali. Nah, dalam kondisi sekarang, karena ketakutan pemerintah Thailand dan juga ketakutan para turis untuk datang ke Thailand karena isu virus corona yang sedang melanda kota Wuhan di Cina, ini sangat berdampak sekali kepada kunjungan para wisatawan yang ada di kota Thailand. Jadi berbeda sekali dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Di sini sangat sepi sekali. Yang biasanya para wisatawan memenuhi tempat ini, sekarang menunggu kondisi kota Thailand aman. Nah, salah satu tempat yang dilarang untuk dikunjungi sekarang adalah Pattaya. Ini yang membuat destinasi wisata kita untuk ke daerah Pattaya itu dibatalkan dan dialihkan ke daerah lain. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk melihat kondisi kota Thailand atau pasar terapung yang ada di kota Thailand. Semoga kita bisa berkunjung kembali ke tempat ini bersama-sama. Amin ya rabbal alamin.